Oke, kita bacain dulu. Kita punya NDRZ, Sesozi, Raru, Fosho, Cupang, Yats, dan juga DJ Sumiam. Ya. Ini gue ngejelasin bisa sambil di snipe sama Andre guys. Tapi gak apa-apa lah. Sombong kali. Ini kita anu loh. Andre kalau mau nge-snipe kita tinggal lihat sini. Kalau gue mau nge-snipe dia harus ngeklik dulu loh guys. Ada mabar lagi gak nih? Oh iya. Mabar ada. Kan lu tinggal lihat punya lu, lu lihat punya gue. Kayak ram ini. Masalahnya sekarang pasangannya itu loh yang lagi jelek. Kalau lu enggak dapat 6 feathernya itu yang berat. Enggak buat early game-nya aja. Buat early game-nya aja ya mestinya. Ini enggak apa-apa lah. Oh. Bang Abe coba dulu di kursi Andre last game. Oke, siap. Ini nostalgia yang subscriber gue yang lama ya. Itu tulisannya dulu juga tempel. Enggak ada, udah gue buang tulisannya dulu. Mau lu print. Gue print dulu. Pas patah, Be. Enggak. Wah, calon refresher, guys. Oke. Okay. Kita tinggal itu ya. Wah, gue jadi pendek banget. Kameranya udah gue adjust kayak kursi yang itu soalnya. Gue jadi pendek banget, guys. Udah, gue komit ke itu ya. Ke Crystal, Ring of Life, sama juga Crystal. Biar hampir refresher ini. Ah, jelek, guys. Gue pendek banget. Gak kelihatan kursinya juga kalau gue duduk ya. Last? Ya, ini kayaknya last. Waduh, ini harusnya aman ya. Soalnya lawannya nggak ada sinergi. Oh, tapi ada bintang 2. Nggak apa-apa, masih aman. Masih aman. Bintang 2 ya? Oh, lawan gue juga bintang 2 ya? Lawan lu juga bintang 2 ya? Gue 1. Nature gua banget deh, deh. Kasih ke yang bakal dijual. Bakal dijual. Abe off, lanjut Ande stream pakai PC Abe. Tapi biasanya emang kayak gitu, lu off gua lah. Bang, salam dari Lombok. Eh, Dika, Dika belum gua jadiin mod di sini ya? Dika yang sama apa bukan ya? Kalau lu dikasih sama moderator gua dulu, DM gua di IG ya. Lama nggak kelihatan soalnya, Dika yang moderator gua. Bayar listriknya AB tapi jangan lupa Andre. Tuh, dengerin. Bayar pakai pertemanan. Itu bayar pakai pertemanan namanya, bro. Bayar dengan senyuman. Wah, ini begini-begini terus guys, gue terus kapan naik levelnya ya? Kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar enggak, kembar 2, kembar 3, kembar 2 doang. Jangan-jangan, apa? Waduh, 2 biji bintang 2. Oh, Andre ini nakal, ya? Iya. Tapi bintang gue kayak gitu, Andre. Bagus lah, ada... Nggak bisa nih, tadi ditarik sama Aslu. Oh, iya. Masih menang, guys. Masih menang. Kalau Abe mah bayar pakai cinta kan, Bud. Itu pacar gue yang ngomong itu. Cinta. Evil Knight! Oh my God, ini... Ini bercanda ini. Bercanda. Mana ya? Pusing nih gua. Enggak usah lah biar gua enggak pusing. Sini gua kayaknya minta aja komit biar enggak pusing. Ya. Zhongyan mei you xue. Dan wo yuanyi wei ni. Ya, terlihat lebih masuk akal, guys. Next round kita naik. Kita enggak usah naik level, soalnya naik levelnya natural. Ya, kalau udah bisa 4 lagi, nanti bakal bisa kalau ada wizard. Kalau belum ada wizard, belum bisa. Listriknya pecah, sayang sekali diajar sama Tabu Witcher bintang 2 berfrantic mas guys. Oh my God. Kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar 4. Kita ada kembar 4 guys. Oke, 1 jadi. Dai,
Satu jadi berarti cave plan-nya keluar dulu. Perlu lah jual. Gak paling gak nyambung ya. Tapi jangan. Unit kelima bagus. Cuma gue gak ada yang lebih bagus soalnya. Yang lebih mahal banyak. Apaan sih? Oke ya. Kok assassin bisa 9 bang? Kan phantom dihapus nanti. Betul. Tetapi nantinya kan di update-update ke depannya bakal ada assassin lagi kalau kalau gitu tandanya kan. Kan Rodo berpikirnya udah beberapa update dari sekarang. Wah, Sumium nih, Night Hunter nih. Formasi klasik Dota Auto Chess ya. Hunter? Iya. Tapi main Night Hunter? Dulu Dota Auto Chess ada, sempat ada Night Hunter itu. Kena Hunter enggak, maksudnya ada unit yang race-nya? Enggak ada. Cuman mainnya itu Night Hunter, soalnya dapat Evil Knight kan. Dapat egosisnya gampang gitu loh. Kenapa? Kenapa sekarang Wario? Kalau gue mikir-mikir mending kena. Oh, cakep. Unit kelima kita. Ada Hunter juga kedua. Jadi ini yang udah paling gak nyambung ya. Oke, lumayan lah. Masih bisa, damage-nya masih bisa mage atau Hunter. Yang main Hunter rame gak? Sumium yang main Hunter. Yang main Knight, Andre doang. Wah, senjata, oh enggak sih, ada si Cupang. Never mind. Oh, lawan gua 6 ya. Oh iya, gua lupa di round 9, guys. Gua masih 5. Enggak apa-apa, dapat ekonomi tapi. Kalahnya juga enggak banyak kok. Chance kecil ini menang. Paling enggak ngebunuh satu lagi lah. Oke, satu lagi mati please. Aduh. Ini bisa jurus lagi, mati. Oke. Okay. Apa-apa, tembus satu. Yang jelas, gue bisa menelan creep round ya. Jadi gue gak harus ngapa-ngapain. Ini juga gak bakal ke bintang 3. Berarti tahan dulu. Tahan dulu, next round kita bayar 10 gold biar bisa naik level. Yang levelnya tapi jelek banget, gak ada bintang 2. Semoga nanti salah satu udah jadi bintang 2. Jadi kita naik levelnya produktif. Biar segar. Kalau misalnya dapat satu hunter lagi, ini keluar dulu, itu masuk, satu hunter lagi masuk, kita punya 3 warrior, 3 hunter, guys. Tahan dulu aja. Kalau misalnya jadi ke hunter, ini lumayan sejahtera ya, udah hanya itu udah ada abyssal guard, jadi nanti tinggal pakai siren. Jadi kalau ada yang mau main mage nakal-nakal, kita basmi sampai bersih. Magicka Staff kayaknya enggak, soalnya ini bakal jadi refresh. Oh my. Becet. Jadi naik level. Becet. Enggak jadi naik level, guys. Sekian dan terima kasih. Mika, tangan dulu. Jangan, nanti aja antar yang bisa nge-damage. Kalau ada wizard seru juga bisa main 6 glacier. Bukan bang, gue aja nontonin video lu tapi baru kali ini muncul di komen. Oke. Okay. Wah iya, tapi ini lama-lama berat juga ya kalau kalah jumlah ya. Lawannya juga ngeri-ngeri loh ini. Ini tapi bintang 2-nya 4 sih, harusnya lumayan lah. Not bad. Nah, nggak parah-parah banget minusnya. Cuman menang nih masih ya. Karena Swordman bintang 2 terlalu OP di mid game. Dengan kata lain, warrior gue harus jadi lebih yahut lagi supaya ini bisa gue jual nanti ganti ke siren ya. Dan di belakang siapa? Ini, NDRZ. NDRZ yang di belakang, top global. Banyak bilang amin gitu loh. Amin. Kodoh ini bagus loh. Amin. Lagi bingungnya sampai hide ya, dia nggak mau kelihatan di kamera lagi. Malu gua. Dragon ambil, mana ada dragon? Mungkin di buy round yang sebelumnya ya. Lewatan dari mungkin. Main match berapa banyak sih? Belum ada ya. Tapi kita belum ada insentif main match, guys. Gua belajar dari Andre, kalau belum dapat Tortola itu main match itu hanya ilusi. Thunder Spirit.
Under Spirit. Pas lagi di 30. Oke, di meja dulu. Dari satu sun. Bis kedua sementara ya. Werewolf, kalau werewolf kita kena warrior deh. Kalau kena warrior nanti variasinya bisa banyak. Bisa sama 3 match misalnya. Kalian dapat 2 bis. Wah ini tadi yang ininya sangat-sangat main tabu witchernya karena pakai frantic mas. Nice, kita masih menang. Ini harusnya menang kalau lawan creep round ya. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain abis creep round. Nanti abis creep round kita tunggu 4/16 baru kita naik ke 7. Kita bikin ekonomi dulu aja sambil ngebikin mau bikin damage-nya 3 hunter atau 3 mage. Tiga hunter, soalnya tiba-tiba dapat siren. Tiba-tiba dapat siren, guys. Waduh, berarti ini harus gue jual ya. Itu refresher mau gue kasih ke siren. Ini nanti bakal diganti Aggersis, Ranger atau Dwarf Sniper. Ini masih boleh lah, masih oke. Nanti masuknya di 7 aja. Di 7 ini gue jual. Masuk 3 hunter ya. Ada damage, ini gak usah gue ganti dulu karena masih bintang 2 semua. Match 3 kumpul sama warrior efektif bang? Biasanya efektif, asal ada doomnya, ada fire captainnya yang wajib bintang 2. Itu lumayan bagus. Karena intinya warrior yang nge-tank, match yang nge-damage kan? Pakai Alucard bang! Alucard? Salah game bro. Wind Ranger kedua, Swordman bakal gua jual jadi gak akan ke bintang 3 ya. Ini alasannya bakal gua jual cepat atau lambat. Ini yang prioritas gua jual karena tadi udah gua kasih item duluan. Itemnya akan gua pindah ke Siren supaya dia bisa jadi Refresher Orb. Bang coba pakai Memu. Ada dua rekomendasi sih. Ada Memu, ada MSI ya. Itu yang nanti akan dipertimbangkan. Gak apa-apa gua warrior. Oh. Gak lu soalnya early game-nya kurang hoki tadi. Tapi lu bintang 2-nya 2 biji cepet juga lo tadi harusnya. Gue tapi yang lainnya enggak. Dwarf sniper-nya ini guys, yang entah raid kemana ya ini. Pro dwarf sniper gua. Gua enggak mau ke feather, ini sangat-sangat gak guna ini. Fishfork! Fishfork apa Dracula mas? Fishfork aja deh. Oh, Doom! Apa gua ke 6 warrior dulu ya? Kalau ke 6 warrior gua kurang 1. Ini gitu deh. Ini next round gua masukin biskuit. Oke, gua punya kurang 1 warrior lagi guys. Kayaknya next round kita roll sampai kita naik level sama roll sampai minimal dapat 1 warrior. Otomatis yang gua mau kalau kondisi begini adalah berserker. Berserker Yahud guys. Oh, werewolf. Biar gua enggak usah ini, bener. Bang Abi pernah main Peon Dota 1 enggak? Dota 1 ya. Yang build Peon Dota 1 itu gamenya apa maksudnya? Mainnya hebat, amin. Iya, Dota 1. Iya. Maksudnya Warcraft 3 mungkin. Tortola! Ini udah gak main. Warrior. Oh, Fire Captain! Udah, jual bikin duit. Pas 6 Warrior. Bah! Satu dekat, cakep. Werewolf-nya nih, yang entah raid kemana ini, guys. Itu terus buat apa? Itu terus buat apa ya? Masa kasih ke Doom ya? Sangat-sangat jayus, guys. Buat berserker lah, kita tahan buat berserker, guys. Berarti kalau 6 warrior 3 hunter, harus berapa itu? 9 ya? Buat siren tuh agak-agak gimana gitu. Soalnya kalau item damage dikasih ke siren waktu dia ngecas kan dia nggak mukul. Itu kayak wasted opportunity gitu.
Nah, kita nyantai dulu lah. Roll sekali per round sambil ngejaga duit kita. Sambil nanti kan nanti 4 per 24 kita pasti naik ke 8 soalnya. Roll satu kali. Phenomenon. Warboos. Berarti lu bisa keluar satu. Ini bisa dijual. Alasannya ini yang dijual supaya bisa itemnya pindah ke sono, ya kan? Kalau gitu ini dulu. Werewolf-nya penting soalnya buat beast sama ini human kedua. Wah, Andre main mage, makanya tortolannya disuruh enggak usah diambil ya. Oke, Andre. Ini gua kasih simbadak, Bro. Alah. Jadi udah bener ini. Gua simpen saran udah bener nih. Udah Andre ini. Rank bang ini mabar viewer. Full warrior bang. Full warrior ya. Jangan. Kalau ada yang main base main full warrior itu bunuh diri guys. Biar warrior ya. Itu meta dulu di bishop. Sumpah. Nah, meta banget sih. Oh, gua tahu. Gua buang aja red active. Masukin doom. Make sense. Hari ini ntar. Iya. Soalnya gua abis lang Andre, ga mungkin lang Andre lagi. Iya, nge-clap dulu lah ntar masuk. Oh no! Lu yang minta, Andre. Lu yang minta, Andre. Satu lagi ya, kita tinggal cari telur. Oh, Storm Shaman. Siap, Storm Shaman. Nanti dapat cave clan sekalian ya. Oh, tapi ga bisa. Ini mau gua jual. Jangan guys, ini wah kalau mau gua jual berarti gua harus cari penggantinya lagi. Berserker. Kalau gua dapat berserker, ini gua jual guys. Itemnya biar bisa pindah ke siren ya. Berserker gua jangan disimpan loh, Andre. Ini lawannya ada yang bagi berserker udah. Itemnya mantap juga tuh. Mantap. Dwarf Sniper. Nanti di 9 itu ya. Sabar. Nanti kalau kita udah 9 baru masuk itu. Ini berarti item damage kayaknya ke situ. Aduh, tapi belum masukin sniper ya? Mungkin sih. Masukin siren dulu lah. Kan magic damage enggak cuma dari itu. Lu nyimpen hunternya ya. Nyimpen hunternya. Masuk level 9 6 warrior. Exorcist-nya yang udah enggak mungkin. Soalnya enggak ada awal enggak dapat Exorcist Ranger. Yang penting hunter aja. Kalau gitu cicil utang dulu ya. Karena next round kita pasti naik level. Masukin itu merin. Udah bagi duit kan? Gak boleh. Soalnya lu udah 6 mage. Udah sangat-sangat mengancam gitu. Mengancam perdamaian dunia. No item gua. Guys. Jangan bilang NDRZ ya. Jangan bilang NDRZ kalau refresher gua udah jadi. Dia nggak di sini kan? Dia nggak denger kan? Jangan bilang ya guys. Gue 666 warrior, 6 hafid. Gue kasih bling dagger aja. Sampai gue bela-belain gue jual loh, bayangin loh, buset. Itu swordman bintang 2 loh. Iya berserker. Berserker guys. Gila, berarti bintang 3 siapa ini Sumiyang? Oh Sumiyang ngadilannya bintang 3? Tetas semennya kenapa 2? Soalnya belum ada unit lain, bro. Belum ada unit lain. Bakal 9 nanti. Bakal rencananya ke 9, soalnya bisa digantar. Gua bakal tetap roll sekali per round, cari siren yang penting satu sama telur satu. Kalau udah telur satu itu udah mantep banget. Siren bintang 2 itu refreshernya cakep banget lah pokoknya. Roll satu kali. Gak dapat, ya sudah berhenti. Gak boleh serakah, nanti batuk kata mama. Membelah langit. Buset ketawanya udah kayak Joker. Joker yang ketawanya kayak gua kali. Gimana lo? Wah, tapi hunter gua ini gak apa-apa lah. Nanti dikasih tsunami, guys. Tenang. Di 9 kita dapat tsunami. Ini bagus. Ini bagus.
belum aku pikiran. Mbak Marin, abis crawler man, abis crawler. Oh tapi gak bisa, itu harus di 10 Dre. 10 juga lo yang sama. Harus hilang wall, oh iyo. Iya. Enggak, hunternya gak hilang. Hunternya kan tsunami hunter. Apa tsunami? Tapi tsunami kan, tsunami. Mbak Marin kan. Sayang gua bintang 2, terima kasih. Dulu waktu PDKT ketawanya gak pernah gitu guys. Coba baca lah. Gua ada si Eri di sini tuh gawat guys. Pokoknya jangan kasih pertanyaan yang kapan nikah gitu jangan ya guys ya. Gua bingung nih jawabnya. Siren plus Impressor musuhnya Mannequin Challenge. Iya ya. Mannequin Challenge katanya. Wah, pakai Pirate Captain juga. Lo belum ketemu gue ya? Belum. Kenapa? Lo udah dapet God of Thunder? Tertolanya bintang 1 atau 2 itu? 2. Oh, Sumiem nih, Light Blade 9 nya untung belum full equip ya. Tapi cara tangan sakit lah. Sakit, tetap sakit, bintang 3. Tapi itu udah jadi tuh. Mamam. Apa? Apa? Andre ngapain? Andre ngapain? Andre, gak boleh gitu Andre. Dilarang gitu ya. Sensitif ini topik ini ya. Oke, gua cicil dulu. Nanti ngerolnya di 9 aja. Pakai warrior, berarti gua pakai dark spirit keluar kan harus. Heh, lu kemarin boleh dong, 4 gua pakai dark spirit. Yang 2. KB belakang kayak tukang bakmi disunter tuh, mampus. Tukang bakmi disunter. Tukang bakmi disunter guys katanya. Iya ya, gue cari tsunami ya, dari berin Dwarf Sniper bintang 1 ini agak-agak jomblo loh. Ya. Ada Mjolnir loh kan? Ada, mana ada Mjolnir? Maelstrom ya. Kalau next round gue masih belum dapat berserker ya, itemnya gue kasih ke Dwarf Sniper dulu deh. Supaya ada damage. Gue berserker, 7. Equip round guys. Udah lu di 7 aja biar gue bisa dapet Gala Thunder. Itu 50 dark spirit. Ada 4 spirit. Iya, tapi creeper-nya ini laku. Anu ya, susah ya kalau main mid long creeper-nya. Okay. Soalnya damage-nya flat damage, dia lawannya... Enggak, tapi gue udah dikasih jatuh. Ini masih kuat. Jadi lu clickbait. Clickbait ya. Apa ya? Apa ya, Dragon? Kita roll setiap pokoknya sampai minimal dapat satu upgrade guys round ya. Nah ini udah pasti berhentinya di 9. Eh belum tentu. Apa gua mulai nabung ke 4 Marin ya? Tapi nabung ke 4 Marin tuh risky. Kalau Andre-nya terusun, entar gua nyerang di tempat Andre. Kita lihat dinamikanya. Berarti kita nggak usah ekstrim ke 4 Marin dulu guys. Woi, itu gak boleh kasih tahu kayaknya. Kasih tahu gue yang siap-siap tips and trick di sini. Oke. Boleh. Boleh. Bintuan族的命运由我们自己创造. Oh, ada yang main assassin guys. Darahnya tinggal berapa tuh? Wah, ya damage gue di belakang auto tusun ya kalau ada yang main assassin gitu ya. Tadi ada.
gua jarang ketemu tadi. Untung masih menang kok. Gak apa-apa. Bebe, round gua coba lagi, Bebe. Iya, kalau ketemu. Bakal ini hampir. Yes, kurang satu, guys. Itemnya bawah sini, itemnya. Giliran gak main Goblin, defense-nya 3 kali muncul, 2 kali. 2 kali. Lala. Gua lawan assassin tadi menang, berarti gak usah ganti formasi seperti harus berbahaya lawan assassin. Nyebar aja, biar menghadapi Andre nanti bisa lebih nyaman. Gua lebih nyebar, guys. Nah, Andre ini begitu dibalkan. Apa ya? Adam Sniper pindahin ke Berserker. Nah itu bisa juga itu. Oke, antar ketiganya apa ya? Oh, kalau gua dapat tsunami, itemnya gua pindah langsung. Benar, masuk akal. Tapi kalau ini jadi bintang 2 dulu, gua bakal pakai dulu, guys. Gua telah cari tsunami. Kenapa? Di ban satu doang. Kita jadi 2 doang. Doom ganti nama kali ya, jadi Doom Adjudicator namanya. Adjudicator. Adjudicator. Mulai-mulai apa gua roll? 拒绝魂能，用爱发电。哎嘿，我从小当一名画家。哦， dah, udah guys, berhenti dulu, kita bernafas dulu ya, bernafas dulu. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa kok. Kita bintang 2 ya. Dia ke mau ambil. Ambus nggak Andre? Coba kita lihat. Oh nice, Dwarf Sniper gua di belakang berkarya. Nice. Okay. Oh nice, atomnya drop. Bagi ya, bagilah bagi. Ini, ini aja lah. Ini aja kapal, biar langsung jahut. Gigi emang AB ini kembarannya Amas. Arena lu keren banget bang. Iya kemarin baru dapat ya. Bang bunyiin belnya bang please. Bunyiin belnya ya. Sekarang tiap hari ada yang minta bel loh. Terharu gua. Yoyo bagus dong, gimana sih? Tank kita. Oh. Beli itu papan dari mana? Papannya dari itu. Beli pakai cookie. Cookie. Gua pakai Phenom, enggak pakai Knight. Wah ini darahnya 689 guys, 20, 23, oh my god. Main sama jenis gamers itu gak bisa biasa gitu ya gamenya ya, selalu dekat-dekat gini loh. Ada mati. Oh, Sumium, ini yang Lightblade Knight, bintang 3 dia damage. Udah jadi apa ini sekarang? Oh my god, Lightblade Knight-nya gak boleh nego itu ya, itemnya ya. Oh my god guys. Itemnya gak boleh nego. Dwarf Sniper gua dihajar dulu sama Light Blade Knight, jadi mati dulu di belakang. Au! Untung masih tahan kita. Bukan semua. Hayo, Arek Surabaya yang belum daftar event hari Minggu besok. Capcus, guys! Gimana? Akhirnya bisa komen lagi di streamingnya Bang Abe, terharu. Ah. Bandung kapan bang? Nah itu Bandung kapan ya? Ke Bandungnya itu guys, yang gua berat ya. Ketawamu udah kayak efek beatbox. Boots, claps, boots, claps.
Oh, ini feather. Oh, panci. Wah, wow, kita dia. Oh my god, ini item door sniper-nya begitu, guys. Begitu mempesona ya. Oh my god. Oh my god, makanya door sniper gua 3 detik mati, itemnya begitu. Masalah baru ini, guys. Oh oh. Oh oh, astaga. Oh, yang Yak mati. Eh, darahnya sengit banget ya. Sengit banget ya, 10-8. Oh my god. Gak ada. Andre enggak dapat kosong Andre, please. Aduh, itu si Yak orang lain bunuh. Oh, Andre, oh my god, Andre-nya dapat God of Thunder sungguhan, guys. Oh my god. Gue nanya seriusan ini, luas. Sakit. Tapi kan? Tapi gue pakai Doom 2. Jadi unit lu 2 di tempat gue enggak nge-skill. Gue pakai Doom 2. Itu di atas mati lah yang darah 0, 8, 10, come on. Come on. Yes, satu mati. Yes, satu mati. Yes, dua mati. Yes, dua mati. Yes, mati please. Ah, enggak dia aman, Be. Aduh. Gue senang gue liat orang mati ya. Ya tadi gue nyimpen tsunami lo tau gak? Kayak gak ada gunanya. Oh my god, Andre lagi. Langsung berhasil, guys. Apa? Gak boleh tahu, rahasia, nonton aja replaynya. Aduh, gagal. Dia masih tembus. Itu belum bisa. Iya. Oke, mati. Final. Oh, final. Final boss. Final boss. Final boss. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Positioning ya, human silent. Human silent nih paling penting nih. Iya, 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 gua tahu nanti abisnya itu maksudnya. Iya. Kayak gue kalau mau ngini posisi lu gampang, gue tinggal lihat aja. Auto konten bang, pindah satu kamar. Oh iya, lu curang ya, mau lihat positioning gue. Gue harus pindah-pindah punya lu. Oh yeah. My god. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, santai aja, santai aja. Ini demi konten, Dre. Oke, alright. Haa, gimana? Itu, bisa. Itu juga bisa. Act please. Andre di mana? Andre posisi menentukan prestasi. Prestasi menentukan posisi. Oh my god, posisinya seperti itu. Jadi enggak ada yang bisa kesalin, guys. Begitu kita pakai next level jebit. Next level jebit ini namanya, guys. Oh, dipindah lagi last minute sama dia. Nakal. Nakal ya Andre ya. Iya. Di gua aman sih. Di gua enggak aman. Sniper lo kurang aja soalnya, Be. Aduh. Enggak, tadi yang gua bilang berhasil itu snipernya kasih BKB. Oh, lu kasih BKB. Gua baru dapat BKB bintang 2 terakhir tadi. Oh my. Posisinya gua acak kan, enggak sempet. Iya. Wah, tapi jago sih. Tadi lu dari paling bawah lo, dari 20, terus sampai darah lu 2 ke juara 2 lo. Gak ada main lagi ya soalnya. Jadi udah gua rotasi aja, dapet total aja tadi. Slipernya GG. Oh my god. Ini berasa main duo yang tadi ya. Kita posisi 1-2 ya. Iya. Oke, cash dulu dong. Game, good game. Good game. Ini kalian bakal lihat keseruan ini hari Minggu lagi ntar. Iya. Yang di Surabaya ya, jangan lupa datang di gathering kita hari Minggu 27 Oktober jam 11 siang di Abnormal. Terus lihat pas di komen ada yang bilang settingan.
Ada gak yang bilang settingan?